Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali di channel Panggau Borneo. Untuk sementara waktu saya tidak membuat konten tentang petualangan atau berburu dikarena kondisi alam yang belum mendukung. Setelah cuaca mulai membaik saya akan kembali dengan konten menyelam mencari ikan di hulu sungai. Kali ini saya akan membuat konten tentang kearifan lokal suku Dayak Iban yang berada di perbatasan Kalimantan Kabupaten Kapuas Hulu. Karena menugal ini dilakukan setahun sekali, dan tahun berganti tahun banyak masyarakat adat mulai menggilakan kegiatan bertani dengan cara seperti ini, maka sangat sayang jika tidak diabadikan. Kearifan lokal sendiri merupakan bagian dari kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan, nah biasanya kearifan lokal ini diwariskan secara turun-temurun loh. Di pedalaman Kalimantan, khususnya suku Dayak Iban sendiri, salah satu kearifan lokal yang dimiliki yakni nugal atau menugal. Nugal atau menugal ini merupakan tradisi menanam padi, yang masih terus dilakukan sampai sekarang. Nugal sendiri dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat desa atau keluarga dekat. Di mana masyarakat berkumpul untuk membersihkan lahan dengan menebas dan juga membakar lahan yang akan ditanami padi nantinya. Abu dari hasil pembakaran lahan itu biasanya akan digunakan sebagai pupuk alami. Nugal sendiri biasanya dilakukan beberapa hari. Sebelum nugal masyarakat akan berdoa kepada leluhur-leluhur atau bedara, agar proses penanaman padi dapat berjalan dengan baik dan juga padi yang ditanami mendapatkan hasil yang baik dan tidak terserang hama. Alat yang digunakan dalam proses nugal ini terbilang sederhana yakni menggunakan alat yang dinamakan tugal yang terbuat dari kayu tebelian dibuat seukuran genggaman tangan, yang nantinya akan ditancapkan ke tanah untuk melubangi tanah yang nantinya akan diisi oleh bibit padi. Setelah selesai menugal, biasanya masyarakat akan berkumpul bersama dan melakukan makan-makan bersama sebagai upah atas pekerjaan mereka. Tujuan dari tradisi menugal ini memiliki makna kebersamaan dan kekeluargaan karena melibatkan masyarakat dan juga keluarga dekat. Sebelum menugal juga pemilik lahan akan mendatangi rumah-rumah warga dan juga kerabat untuk memberikan kabar dan juga pembagian tugas. Sehingga dapat mempermudah proses penanaman padi. Tentu saja dalam pertanian berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan kearifan lokal. Pertanian berkelanjutan merupakan kegiatan yang mengutamakan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Profit keuntungan ini sangat penting dalam bidang pertanian karena menyangkut kesejahteraan petani. Pertanian berkelanjutan ini juga berkaitan dengan aspek lingkungan di mana dalam pengolahan lahan yang dilakukan masyarakat Dayak dalam melakukan nugal sangat membantu dalam penyuburan tanah dengan membakar lahan dan juga menggunakan abu pembakaran sebagai pupuk alami yang dipercaya dapat menyuburkan tanah. Aspek yang perlu diperhatikan yakni aspek ekonomi dalam kegiatan menugal tentu saja akan memberikan dampak yang baik karena masyarakat masih menggunakan cara sederhana sehingga dana yang dikeluarkan pun tidak banyak dan juga risiko terjadinya erosi tanah rendah. Aspek lain yang perlu diperhatikan yakni aspek sosial budaya di mana masyarakat masih memegang teguh tradisi secara turun-temurun dengan meminta perlindungan kepada para leluhur sehingga dapat menyertai mereka selama kegiatan sehingga segala sesuatunya dilancarkan. Yeah.
Okay.